Bertempat di kilometer 21 Jalan Raya Bandung-Garut, sebuah kafe menawarkan sensasi berbeda untuk pengunjungnya. Ketika masuk, bagian depan nampak seperti kafe-kafe pada umumnya. Namun, begitu memasuki bagian belakang kafe, suasana dan interior kafe berubah total. Ruangan dipenuhi dengan hamparan pasir putih, lengkap dengan hiasan dinding berwarna biru, serta hiasan-hiasan bernuansa laut. Pengunjung bisa memesan makanan dengan dominasi makanan hot plate, baik menu lokal maupun internasional. Memang, kafe ini menawarkan suasana berbeda dengan pasir yang didatangkan khusus dari Lampung, sekedar memuaskan keinginan merasakan hamparan pasir pantai. Pasir-pasirnya supaya temanya seperti kayak di pantai, karena ada mataharinya, ada lautnya, ada suasana seperti di pantai, seperti memang buat treasure untuk harta karun, memang untuk permainan. Kalau ini kan lebih kayak ke seperti bajak laut gitu ya. Saya lucu sih, terus ada yang buat foto khusus foto sesinya gitu ya. Bisa dipinjemin baju, itu belum ada sih menurut aku. Aku belum nemu gitu ya. Selain suasana ala pantai dan nuansa laut dengan pelayanan dan hiasan, makanan yang disajikan pun bisa dinikmati dengan santai karena memang jumlah pengunjung di masa pandemi dikurangi. Nah, barangkali Anda berminat untuk merasakan sensasi makan bersama keluarga dan teman di atas hamparan pasir pantai,